kita akan start kat sini. So kuda kita sekarang kat sini. So maybe kita akan pusing the leg like 3-4 hari ataupun 5 hari depan. Lepas tu nanti kita akan cross, ada satu mountain pass kat sini. Lepas tu kita akan ikut the mountain road. Kita akan all the way, the way. And then ada this very small mountain lake somewhere here. Ini merupakan pengalaman saya yang pertama di mana saya menunggang kuda, iaitu kuda gunung ya. Kuda maksudnya kuda tempatan di sini. Mereka saya ride bersama kawan-kawan saya yang mengambil berhari-hari kami ride. Rasa sungguh rasa excited tu adalah sebab kami merentasi kawasan gunung, kawasan bukit, kemudian dengan keadaan yang curam yang teramat dalam 45 degrees sehingga 70 degrees lah semuanya. So itu pengalaman kata tak dapat dinilailah dengan wang ringgit. Bagi saya banyak landscape yang menarik lah. Kira 9 hari kami melalui landscape yang berbeza, dan tapi setiap landscape tu membawa makna tersendiri. Dan saya sebagai photographer beginner sekadar Canon D1100 tertarik untuk mendalami lebih dalam fotografi, sebab daripada landscape ni memang cantik lah gambar kami ambil. Seterusnya, saya berkesempatan berjumpa dengan orang nomad. Orang nomad di sini semuanya baik-baik belaka. Tapi masalah satunya ialah komunikasi. Walaupun saya tidak dapat fasihlah bahasa di sini, tapi menggunakan bahasa body language. Di mana pergerakan daripada kepala, tangan, kaki semualah itu menunjukkan rasa yang seronok jugalah. Lepas tu mereka pun macam orang kata, orang kita cakap macam ayam dengan itik. Tapi dia punya main point tu, dia faham apa yang kita nak. Dia tak sama sebenarnya antara camping, buat-buat camping dengan camping. Apa yang kami lalui ni dah camping, bukan buat-buat camping. Kalau macam kat sekolah dulu, memang datang dengan bas. Lepas tu dengan semua makanan ada. Lepas tu ada siap ada dapur kat campsite. Tapi kami kali ni memang wild camping. Bukan sehari, bukan dua hari, tapi 9 hari. Bayangkan kadang-kadang hari kelima tu saya fikir bila nak habis ni. Sebab bayangkan memang hidup wild camping ni dengan makanan yang serba kurang. Air sungai yang tak tahu bersih atau kotor. Tapi memang air sungai di sana memang sangat sangat bersih lah. Dan kami terpaksa buat tidur, makan, masak semua kat tempat yang sama. Dan makan serba kekurangan, dalam keadaan serba kekurangan, dalam keadaan hujan. Ada sekali tu kami sampai ke campsite dalam keadaan hujan, basah kuyup. Time tu nak pasang, bayangkan nak pasang tent tu dan air hujan masuk dalam tent. Memang, tapi pengalaman yang sangat menarik lah. Bagi saya, ni first time lah saya rasa pengalaman macam ni. Sekarang kami berada di Kot Ukok Lake yang terletak lebih kurang 3,000 meter dari atas laut. Lepas ni kami akan turun ke Koshkar and then we go back to Bishkek. Dan hari ini bukan hari yang ke-9 dan hari yang terakhir kami ride kuda. Overall, bagi saya ini pengalaman yang sangat menarik sebab for me, ini pengalaman pertama saya secara adventure lah, travel saya adventure. Selama 36 negara yang telah saya jelajah, ini yang kali pertama saya ride kuda 9 hari. Masa penat sampai muka macam terbakar. Tapi secara keseruannya memang macam ni lah. Jahsy. In Jahsy. Spasibah.